Kuliah masih lagi berjalan seperti biasa dan kita tambahkan beberapa aktiviti-aktiviti yang kita kira untuk menambahkan lagi pengetahuan ataupun kefahaman terhadap teras subjek kita ada. Okey, ia meliputi seperti contoh mobile apps yang kita tengok dekat sini, pembinaan augmented reality, okey, mind mapping yang dapat saya sebutkan. Ia juga meliputi conventional, improvised conventional dan juga modern. Mind map ni kalau kita tengok kan ini dah conventional, tapi kita improvisekan buat dalam bentuk online. Okay, learning module, learning module memang jelas dia lebih kepada direct instruction, lebih kepada apa yang dia perlu buat, okay, merujuk pada sumber mana, okay, tetapi melibatkan effort pelajar sendiri untuk mencari. Okay, interactive quiz seperti yang kita buat dekat sini, ada macam word puzzle, okay, cari perkataan tersembunyi, tapi melibatkan dalam, masih lagi di dalam aspek subjek tersebut. Okay, outdoor classroom seperti ini, okay, kita cuba lari daripada situasi classroom sebenar, pergi ke keluar sekejap. Dalam konteks ini kita buat lebih kepada aplikasi Newton's Law, okay, untuk lihat apa yang di luar sana yang kita relatekan Newton's Law ini kepada dalam kelas dengan aplikasinya. Okay, dan juga interactive games, ini ramai yang minat lah. Kahut sebagai contohnya, pelajar berlumba-lumba untuk cuba untuk menjadi yang pertama. Okey, jadi kat sini kita nampak yang pelajar tu masih lagi memerlukan pembimbing iaitu pensyarah sendiri, tapi kita cuba blendkan kepada mereka apa yang mereka boleh melibatkan diri dalam pelajaran itu atau subjek itu sendiri. Okey, terima kasih kerana. Okey, kita tahu setelah kita ada national approach, kita fokus more kepada towards inquiry approach. Apa itu inquiry approach? Inquiry approach, banyakkan pelajar akan ada curiosity dalam diri. Bila dia belajar satu subjek, dia akan tanya, apakah kesan daripada subjek tersebut dalam kehidupan dia dan apa yang dia perlu teruskan dengan subjek yang dia belajar. Okey, untuk inquiry approach kita fokus kepada soft skill. Dia banyak kepada affirmative domain. Kita tengok dalam domain kita ada cognitive, psychomotor dan affirmative. Di sini kita fokus kepada affirmative domain. Dekat sini kita introduce 5 program iaitu industrial talk yang pertama, dan yang kedua kita ada industrial visit. Industrial talk kita dah introduce di Jabatan Fizik lebih kurang 3 kali. Bermula daripada program subjek, diperluaskan kepada program pelajar itu sendiri dan terus kepada jabatan. Maknanya melibatkan 4 program teras iaitu Bachelor Science Instrumentasi, Sains Bahan, Fizik dan Pendidikan. Apa yang berlaku dalam industrial talk, pelajar diberi pendedahan di mana dia telah menyempur beberapa tokoh-tokoh terkemuka kita punya alumni. Contoh kita ada alumni UPM sendiri, 3-3 orang ni daripada UPM. Pelajar berjaya approach dengan bantuan pensyarah-pensyarah untuk memastikan program tersebut dapat dilaksanakan. Okey, dan kedua kita terus melakukan industri visit. Kita bawa pelajar pergi ke industri. Industri tersebut di approach oleh pelajar itu sendiri. Contohnya dalam sains bahan, kita ada beberapa kilang yang berkaitan dengan ceramic, polymer dan metal analog. Dan pelajar diberi pendedahan untuk melihat suasana industri yang sebenar. Dan yang ketiga, kita ada mobility. Mobility is quite successful project dalam inquiry approach, di mana pelajar-pelajar sendiri diberi pendedahan. Instead dia pergi industri di Malaysia, kita bawa dia ke Jepun pada last Oktober 2018, di mana kita telah berkampung selama 14 hari di Tokyo. Dan kita telah melawat beberapa factories seperti Toshiba, Canons. Dan dalam yang sama kita pergi melihat di universiti-universiti terkemuka seperti Tokyo Tech, Tokyo Institute of Technology. Okey, dan yang keempat kita ada hands-on training. Hands-on training, kita bawa pelajar kita pergi ke MIMOS di Taman Teknologi Malaysia.
Di sana pelajar kita berjaya melalui hands-on training yang dicanangkan pada dasarnya oleh pensyarah kita sendiri dan telah di-coordinate by student. Di sini mereka telah berkampung selama seminggu. Daripada hands-on training finally yang kita tahu, internship adalah satu subjek yang wajib buat pelajar di jabatan fizik, di mana mereka perlu menjalani latihan industri selama